Kejadian unik terjadi saat laga Indonesia versus Argentina semalam. Laga yang dimenangkan oleh timnas Argentina ini mampu menarik miliaran penonton di seluruh dunia, karena ditayangkan di 37 negara. Hal ini wajar, sebab yang dihadapi adalah tim yang berstatus juara dunia. Dalam laga ini timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan dari tim Tango. Bahkan, timnas sering melakukan build-up serangan cepat yang membuat pemain Argentina kelimpungan. Sehingga terpaksa dihentikan dengan pelanggaran. Walaupun menurunkan pemain pelapis, kekuatan timnas Argentina masih membahayakan, karena masih ada nama beken di starting, seperti Julian Alvarez dan Paredes. Gol pembukanya pun juga berhasil dicetak oleh Leandro Paredes. Pemain Juventus ini memang mengemban tugas untuk menggantikan peran McAllister. McAllister yang baru saja diresmikan jadi rekrutan baru Liverpool ini tidak dimainkan Scaloni bersama De Paul. Mereka diberikan waktu istirahat oleh sang pelatih karena merupakan pemain inti di klubnya masing-masing. Meskipun tidak dimainkan, mereka berdua masih duduk di bangku cadangan. Tingkah-tingkah unik diperlihatkan McAllister selama duduk di bangku cadangan. Terutama saat timnya dibombardir oleh timnas Indonesia. Timnas Argentina banyak mendapat gempuran setelah babak kedua, terutama saat Pratama Arhan dimasukkan yang membuat timnas Indonesia makin banyak memiliki variasi serangan. Timnas Argentina baru bisa keluar dari tekanan setelah memasukkan Garnacho. Saat Garnacho masuk, banyak terjadi duel satu lawan satu antara Garnacho dengan Asnawi. Duel-duel sengit inilah yang menjadi daya tarik McAllister di pinggir lapangan. Terlebih lagi setelah kedua pemain ini berduel keras dan saling emosi, lalu mereka berdua minum dalam satu botol yang sama di pinggir lapangan. Kejadian ini membuat McAllister tertawa dan sedikit tak menyangka atas kejadian tersebut.